Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman, suku, budaya, agama hingga berbagai rumah adat. Tanah Papua tidak cuma dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Budayanya yang unik dan jarang dijumpai menjadi ciri khas pesona yang dimiliki Tanah Papua. Salah satu rumah adat yang memiliki beragam jenis adalah rumah adat Papua. Papua terkenal dengan budayanya yang unik, salah satunya rumah adat yang terbuat dari jerami yang disebut honai. Jenis hunian tradisional Papua lainnya memiliki banyak aturan dan fungsinya. Rumah adat honai merupakan tempat tinggal suku Dani yang ada di Lembah Baliem, Kabupaten Jawa Wijaya, Papua. Honai termasuk sebagai salah satu rumah adat yang cukup terkenal. Rumah adat honai terbuat dari bahan dasar kayu dengan atap terbuat dari jerami. Rumah ini biasanya dihuni oleh para laki-laki dewasa. Rumah ebai atau huma, rumah tradisional ini memiliki bentuk yang sama dengan rumah honai. Rumah ebai ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan anak laki-laki yang belum dewasa. Rumah hunila, bahan dasar rumah ini sama seperti honai dan ebai, yang membedakan hanya ukurannya yang lebih memanjang dan lebih luas. Rumah adat Papua lainnya yaitu rumah wamai, kaki seribu, rumah pohon, rumah kariwari, dan rumah rusram yang masing-masing memiliki fungsi dan bentuk yang unik.